Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini saya sedang berada di Kebon Ganyong. Ganyong merupakan jenis umbi-umbian yang banyak dijumpai di pedesaan dengan identifikasi ilmiah Cana edulis care. Di mancanegara, ganyong itu biasa disebut dengan istilah Queensland Arrowroot. Sebenarnya ganyong ini berasal dari daerah Amerika Selatan. Ganyong mengandung cukup tinggi karbohidrat. Selain itu, menurut data Direktorat Gizi Depkes RI, kandungan gizi ganyong itu terdiri dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B10, dan vitamin C, ada juga air. Umbi ganyong dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif saat paceklik karena memiliki gizi yang tinggi dan juga harga yang terjangkau. Ganyong juga dapat dijadikan obat untuk mengobati panas dalam dan radang saluran kencing. Teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapat dari ganyong ini. Dan sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.